jamaah dan yang menonton ini boleh diingat-ingat, semoga Allah selamatkan kita dari sombong. Semoga Allah selamatkan kita dari riya. Semoga Allah selamatkan kita dari hurur. Semoga Allah selamatkan kita dari tekebur. Semoga Allah selamatkan kita dari ubud dunia. Semoga Allah selamatkan kita dari hasad, dari hasud, dari iri, dari dengki. Semoga Allah juga selamatkan kita dari dusta dan munafik. Semoga Allah selamatkan kita juga dari ubud dunia. Semoga kita hanya menyintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah di atas segala-galanya. Semoga kita menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Kita tinggal lingkungan kita merasa aman. Kita bertemu dengan orang lain merasa orang lain nyaman. Di mana-mana kita tebar kebaikan karena kita umatnya Rasulullah. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Berarti kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Mari kita tebarkan kebaikan karena rahmat Allah. Tidak perlu kita tanya siapa dia. Tetangga kita bikin nyaman. Teman-teman kita semua kita bikin nyaman. Ya keluarga, family semua kita bikin nyaman. Sambil kita perbaiki hati kita, semoga dibebaskan Allah dari penyakit hati. Insya Allah. Itu orang bisa beramal karena ada tiga hal. Ya, yang pertama, jamaah, jangan senang disebut dermawan. Coba simak tiga hal ini. Pertama, seseorang yang beramal, Allah gerakkan hatinya dia untuk beramal. Pertama. Kedua, Allah sediakan rizkinya untuk diamalkan. Ketiga, Allah siapkan yang menerima untuk menerima amal tersebut. Tiga hal. Satu, tidak ada, Allah tidak siapkan, tidak bisa berbuat amal. Berarti semuanya karena rahmat Allah. Orang yang mendapat rahmat seperti itu, dia harus berhati-hati selalu memohon ampun kepada Allah. Karena Allah jadikan sebab, bukan dia yang hebat. Allah jadikan sebab kebaikan tersebut. Semoga selalu Allah jaga hati kita bebas dari iri, dengki, dari riya, dari sombong, dari takabur. Sehingga Allah selalu jadikan kita kebaikan, sebab-sebab kebaikan yang banyak. Pujian asih adermawan, hadza min amali syaitan. Ya. Betul. Gak boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis segala pujian yang di seluruh langit dan bumi hanya pantas, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan oleh Allah tidak senang dengan pujian apapun juga. Semoga Allah jaga hati kita setiap detiknya tidak tergelincir. Amin. Semoga semua yang nonton ini saling doa mendoakan kita, jamaah yang ada di sini, yang nonton channel ini, kita saling doa mendoakan semoga kita semua diselamatkan Allah dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Semoga jamaah dan yang nonton seluruh hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Kabulnya dalam Allah sayang. Yang sakit penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Rizkinya diberkahkan oleh Allah. Anak keturunannya diberkahkan oleh Allah. Yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh yang baik. Yang wanitanya jadi istri yang soleha. Yang lakinya jadi suami yang soleha. Semuanya saling bahu-membahu memperkuat, membawa suami dan istri dan keluarganya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.